Bang. Tiga dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapurmu. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di lokasi di markas Laskar Banyuwangi. Kebetulan ini pentolan-pentolannya Laskar Banyuwangi sedang kumpul ini. Oke, berhubung kita semuanya sudah kumpul di sini, kita penasaran sama tim Laskar Banyuwangi kok bisa Factor juara, konslet juara, kelas PAUD pun juga bisa juara dan stabil. Ini rahasianya ini apa kira-kira ini? Oke, terima kasih Dapurmu yang sudah hadir di markas Laskar Banyuwangi. Nah, kebetulan memang saat ini lagi kumpul karena habis gantang. Ya, alhamdulillah tadi dapat juara 1 dan 2. Dibawa 2 burung, juara semua. Juara semua. Memang Laskar Banyuwangi ini ada yang spesial Bosret, ada yang spesial Factor, ada spesial PAUD, dan juga ada spesial Derby. Memang dicetak masing-masing dari tim ini untuk menguasai di kelas masing-masing. Yang kelas Bosret ada penguasanya sendiri, Factor ada yang menguasai, ada spesialisnya sendiri. Nah, PAUD juga ada, sampai Derby pun juga ada. Jadi kita fokus di masing-masing burung. Kalau berbicara terkait dengan konslet, Factor, insya Allah sudah juga ada pakar-pakarnya di sini. Kalau PAUD juga ada pakarnya, ada Satrio, seperti itu. Ada Rangga, Mas Rangga itu juga main PAUD. Insya Allah setiap hari juga mengantongi juara. Terus kalau untuk settingan-settingan perawatan hariannya untuk main Factor itu seperti apa sih, Mas? Biar Pak Basit ini penggolan yang juga salah satu anu apa namanya? Pentolannya Laskar ini. Untuk Laskar Banyuwangi spesial Factor karena memang ada mafia yang mungkin selama ini selalu stabil ya. Nah, poinnya juga selalu tinggi seperti itu. Nah, ini kalau masalah Factor ya Pak Basit ini yang menjelaskan. Makanya di sini ada penolakan sendiri, ada kelasnya sendiri seperti itu. Jadi untuk perawatan harian seperti apa Pak untuk burung yang namanya mafia itu kok bisa sampai tampilnya sangat luar biasa, bisa stabil? Ya kalau mafia perawatannya seperti biasa.
bayinya harus pasti di rumah itu harus sendiri. Oh, harus sendiri ya. Diasingkan gitu Pak ya. Karena enggak boleh. Bayinya sama kebunungan itu kebenaran sama kebunungan itu. Karena menjaga bidarinya. Ya, alhamdulillah dengan perawatan hanya sederhana saja, dengan perawatan yang konsisten ya alhamdulillah. Hasilnya pun juga ya mustah. Kalau untuk lovebird konsletnya, selama ini kan yang ditunggu-tunggu konsletnya ini, yang sampai tembus ke Piala Raja yang namanya Bima itu, yang bikin penasaran itu, itu. Oh, kalau konslet itu sudah perjalanan pertama kali, dia tak bisa cerita konslet pertama kali dia ya Bima. Awal mulanya ya ada ini dan masih terus. Jadi kalau konslet intinya kita ya sama perawatnya dengan dokter tadi harus konsisten seperti itu. Memang prosesnya kalau konslet kan lebih lama. Oh, lebih lama lagi. Lebih lama. Kalau sama dokter beda. Kalau konslet kita nyetingnya 80% kita setting di rumah dulu. Biar kita rapat dulu, biar dapat dobelan dulu. Terakhir baru di kandangnya, kalau sudah ngantar seperti itu. Nah, nanti intinya kalau Laskar Banyuwangi ini yang kita tekankan kepada tim semua, baik paut, baby, dewasa, kita sebagai pemilik burung harus ada chemistry. Itu aja sudah. Betul. Kalau kita ada chemistry sama burung, seperti keluarga menyatu, misalnya burungnya nanti akan juara. Nah, kalau tips untuk membentuk chemistry hubungan antara pemilik burung sama gacoannya ini gimana gitu loh? Setiap harinya itu mungkin ada rahasianya sendiri atau gimana? Ya kita harus memahami burungnya, harus karakternya, harus karakter. Karena yang pasti burung itu lah, yang pastinya beda-beda karakter. Kalau mafia itu memang dia tidak mau dirahi juga, makanya dia mainnya sendiri. Cuman dia itu nanti naiknya itu hanya emosinya waktu itu berkenaan. Yang pasti cuma kalau makan, masalah makan, mafia polos kan tidak ada gangguan. Murni polos loh. Murni, tanpa bentuk, tanpa bukan jagung, apa tidak apa. Jadi memang seperti itu juga. Yang penting intinya di Laskar Banyuwangi yang kita tekankan adalah ada chemistry. Ketika kita ada chemistry sama burung yang kita pegang, misalnya burung itu akan mengerti kepada kita. Kalau rahasia lain di Laskar Banyuwangi, ya tidak ada. Yang penting satu, chemistry harus dapat. Yang kedua, kalau masalah pakan tadi, untuk mencetak konslet, dokter, ya memang Laskar Banyuwangi punya pakan sendiri. Oh, memang ada pakannya sendiri ya? Pakan sendiri di Bedak Caknik sudah tersedia, sudah ada pakan sendiri, tapi itu tidak kita terapkan ke semua burung. Makanya kan seperti Bapak Sih tadi, kita harus mengerti karakter burung. Jadi burung yang kita punya, baik Mafia, ada Bima, ada Lexi, ada Baim, yang mulai baby, paut sampai dewasa bisa dibuat main. Jadi yang beda-beda karakter ini, burung ini. Jadi kita tidak kita satukan sekali perawatan gini-gini semua, enggak. Setiap burung pasti beda, penangannya ya beda. Makanya harus ada chemistry. Kalau kita sudah tahu apa yang diminta burungnya, pinginnya seperti apa, ya insya Allah juara. Berarti harus tahu karakternya burungnya masing-masing gitu ya. Ya, betul. Intinya di situ. Kalau untuk pakan tadi, cuma kita pendobrak penggancoran pertama saja seperti itu. Kalau sudah jalan, ya kembali lagi pakan polos. Kalau untuk saya sendiri di rumah, sebelum kita jalankan gantangan, kan saya gacorkan dulu. Semua burung di sini itu kita gacorkan dulu. Tahapan penggancoran. Meskipun konslet maupun factor. Factor pun kita juga ada tahapan yang namanya penggacoran. Nah, penggacoran ini kita setut dengan pakan Laskar Banyuwangi. Kalau sudah gacor, sudah bisa jalan, ya sudah putih lagi sudah. Jadi kita ada juga yang tipenya
pakan kenceng itu sampai di lapangan juga ada yang tidak kita rubah. Contoh kayak Baim itu sampai sekarang pun kalau lapangan kita pakan kenceng. Bimo seperti itu. Berarti emang settingan tinggi ya? Iya. Gerai tinggi. Karena dibikin pakan polos, dia nggak mau masih seperti itu. Tapi ketika dipakan polos mau, ya sudah, lebih baik seperti itu. Jadi kita tidak menekankan pakan kita itu untuk seterusnya sampai di lapangan, kan? Kalau memang burung nggak baik, ya jangan diteruskan. Kalau sudah di lapangan, ya polos. Kayak Mafia itu sudah full polos sudah, seperti itu. Bima, full polos. Kalau berbicara pakan dulu, waktu penggacoran, ya pakan tinggi. Ada pakan racikan tersendiri, tidak hanya pakan yang kita olah campur-campur, tapi juga ada pakan yang alami dari alam itu. Sampai di lapangan pakan yang alami itu digunakan, Bima. Mungkin teman-teman semua sudah tahu. Apa itu mas? Pakan alaminya itu apa? Bayam. Pakai bayam ternyata ya. Kalau sudah dikasih pakan bayam, Bima itu akan ngerti sudah. Oh, saya harus kerja maksimal gitu. Oh. Itu pakan dari alam. Berarti udah chemistry-nya udah dapet ini ya. Itu mulai pakan, mulai Bima itu mulai penggacoran, itu pakan dari alam itu kita kasih sampai ternyata sampai di lapangan Bima itu juga mintanya meskipun sudah pakaian polos, tapi pakan alam itu tetap harus kita gunakan. Yaitu bayam itu, guys. Jadi cuma pakai EF bayam itu aja berarti ya. Kalau Bima, kalau Bima. Dan kita samakan semua harus bayam, enggak. Mafia beda lagi, mafia beda. Intinya untuk jelaskan Banyuwangi seperti itu. Yang kita tekankan adalah ada chemistry itu aja sudah. Jadi baby, paut, dewasa, intinya di situ. Makanya ada pak-paknya sendiri. Kalau ingin tanya terkait paut, mungkin bisa ke Satrio seperti itu. Dia menguasai paut, juga bisa seperti itu. Ada sudah step-stepnya ada. Oke, jadi mungkin tim Laskar Banyuwangi mungkin ada ancang-ancang mau main ke luar kota atau ke piala-piala yang lebih tinggi gitu, mungkin ada mas? Untuk sementara ini belum dimana, karena faktor cuaca mas. Oh iya, karena nanti main luar kota sebetulnya kalau sudah main luar kota juga tidak jadi, jadi kan itu tidak maksimal. Oh gitu, bagus. Jadi tahu pelik-pelik. Karena sekarang kan sudah musim hujan, dimana jadi mungkin takutnya nggak maksimal juga gunung Asia. Cuaca kan setiap daerah kan berbeda. Jadi sementara kondisinya dulu. Gitu. Kalau yang dulu memang kita sering kita keluar kota di Lumajang. Ya meskipun kalau pas cuaca cerah ya kita ke Lumajang. Ketika ada undangan di sana kita berangkat ke Malang. Sidoarjo, kemarin yang terakhir itu di Bali ya? Bali, Pak Masin ya, main di Bali. Bali yang satunya main di Lumajang. Saya di Lumajang, Masin di Bali kemarin yang terakhir itu. Gak tahu nanti ketika ada undangan lagi dan mungkin cuaca cerah ya kita insya Allah keliling lagi seperti itu. Oke, jadi seperti itu tadi ulasan-ulasan tentang tim Laskar Banyuwangi beserta settingan-settingannya. Mungkin bagi yang penasaran bisa nunggu part selanjutnya. Kita akan ngobrol lagi lebih intens ke dalam, kita cari-cari apa sih rahasianya di part selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.